Halo teman-teman, kembali lagi bermain game TKXG. Oke teman-teman, hari ini aku punya misi. Misi apa Kak Putri? Misi untuk mencari kostum gratis dong dari kotak hadiah hijau yang ada di mini game Miraculous. Dan sambil menunggu teman-teman yang lainnya, aku lagi naik odong-odong nih. Nah, kita sudah berada di sini ya teman-teman. Misi kita adalah mencari kostum yang gratis. Kostum merah yang seperti yang dipakai oleh Kak siapa nih? Kak Clarissa nih teman-teman. Sudah dapat satu set kostum. Nah, kostumnya itu ada baju, ada celana, dan juga ada sepatu. Jadi ada 3 kotak kejutan hijau yang ada di minigame Miraculous ya teman-teman. Nah, mumpung gratis, jadi kita harus mencarinya ya teman-teman, walaupun itu sangat sulit sekali. Dan di dalam satu ronde permainan itu terdapat satu kotak kejutan. Jadi kalau sudah diambil satu, berarti nanti kita ulang lagi, kita main lagi supaya kita bisa mendapatkannya. Tapi ini benar-benar sangat sulit ya teman-teman. Dan aku akan main beberapa kali jika yang ini gagal ya teman-teman. Wah, ternyata Kak Riris pakai kendaraan ya teman-teman. Oke, aku bonceng aja, siapa tahu lebih cepat untuk mencari kotak kejutan hijau itu ya teman-teman. Oke, dan di manakah berada? Waduh, ada Hakmot. Jangan sampai tertangkap juga oleh Hakmot ya teman-teman. Tapi kita berakhir disconnect. Jadi aku gagal nih teman-teman. A few moments later. Nah, di sini aku bersama Kak Boni ya teman-teman. Dia sudah mendapatkan satu set kostum yang lengkap. Jadi kayaknya dia masih ingat deh letak-letaknya di mana saja. Oke, yuk mari kita ikutin saja Kak Boni ya teman-teman. Oke, dan kita mulai mencarinya. Oke, aku akan ikutin aja deh. Siapa tahu dia masih ingat ya teman-teman letaknya. Tapi sepertinya dia masih agak bingung nih. Jadi dia kayaknya lupa deh letak-letaknya. Oke, aku ikutin aja. Siapa tahu aku bisa dapetin kotak kejutan hijau itu. Dan aku pengen banget sepatunya nih teman-teman. Semoga aku bisa dapetin sepatunya dulu ya teman-teman. Karena apa? Karena itu warnanya sangat cerah sekali. Waduh, ini malah dapet Miraculous hijau ya teman-teman. A few moments later. Dan tadi aku pun gagal nih teman-teman. Dan aku akan mencoba lagi ya. Oke, kita akan cari lagi di setiap sudut ruangan. Dan nah, inilah dia Kak Boni nih. Aku akan ikutin dia. Siapa tahu dia masih ingat. Ayolah ingat, ayolah ingat. Itu dia. Yeay, akhirnya aku bisa dapetin kotak kejutan hijau yang pertama nih teman-teman. Dan aku dapetin, wow, dapet sepatu. Yeay, inilah dia yang ku tunggu-tunggu ya teman-teman. Dan lokasinya ada di ruangan ini nih teman-teman, serba hitam putih. Nah, siapa tahu lokasinya ada yang sama ya teman-teman. Oke, dan ku akan keluar game dulu. Dan ku akan masuk lagi untuk mencari 2 kotak kejutan lagi nih teman-teman. A few moments later. Dan lanjut lagi, entah ini percobaan yang keberapa ya teman-teman bermain minigame ini. Tapi ku tetap semangat, ku udah dapetin sepatunya ya teman-teman. Dan siapa tahu ini ku dapet lagi nih. Oke, dan lihatin jalurnya ya, siapa tahu ku bisa dapetin kotak kejutan lagi. Itu dia. Oke, ku akan ambil dan langsung saja kita buka. Dan isinya adalah, aduh mana nih. Oke, langsung kita buka. Isinya adalah celana panjang. Waduh, berarti ku dapat dari bawah dulu ya. Langsung ke atas deh. Oke, kotak kejutan yang kedua, ku dapetin celana panjang nih teman-teman. A few moments later. Dan inilah dia, sepatu dan celana panjang sudah ku pakai nih teman-teman. Dan ku dengar-dengar katanya ada satu tempat yang ada kotak kejutannya. Dan itu sering ada di situ. Di manakah itu? Dan ku akan coba lihat di sana ya teman-teman. Oke, dan 3, 2, 1, go! Oke, dan ku akan cari di tempat itu ya teman-teman. Dan semoga ini ada. Dari tadi ku lihat tempat itu gak ada. Dan semoga ku beruntung mendapatkan di tempat itu. Di manakah?
kismisku yang warnanya serba merah ini sudah lengkap nih teman-teman. Dan jika teman-teman pengen mencarinya juga, silahkan datangi tempat-tempat yang ku dapetin tadi ya teman-teman, di ruangan hitam putih, ruangan ungu, dan juga di markasnya Hakmo. Dan semoga letaknya ada yang sama ya teman-teman, walaupun ini letaknya ini pindah-pindah, tapi siapa tahu ada di letak atau di lokasi yang sama. Dan sekarang saatnya aku akan pakai bajunya nih teman-teman, satu set kostum gratis yang serba merah. Nah, aku akan cari bajunya dulu nih teman-teman. Ini dia. Yeay, akhirnya lengkap sudah teman-teman. Satu set kostum gratis dari Kota Kejutan Hijau. Dan inilah dia kostumnya. Wow, cerah sekali bukan? Dan untuk teman-teman yang belum berhasil, ayo semangat. Semoga bisa cepat dapetin satu set kostum gratis ini. Dan jangan lupa datangin tempat-tempat yang tadi ku mendapatkan Kota Kejutan Hijau ya teman-teman. Di ruangan hitam putih, di ruangan serba ungu, dan juga di markasnya Hakmo. Dan sekarang ku akan menuju ke rumah pabrik mainan. Dan ku akan mencoba membuat mainan dari balok-balok yang ada di dalam rumah ini ya teman-teman. Oke, di sebelah kiri ku ambil balok segitiga yang kuning. Dan di sebelah kanan ku ambil balok kotak yang merah ya teman-teman. Langsung saja kita coba, kita dapat apa ya? Dapat. Dan langsung saja kita klik ya teman-teman, kita dapat apa ya? Oke. Dan dapat kota kejutan palsu. Ku berubah jadi kota kejutan nih teman-teman. Dan yang satu jadi raksasa tuh tadi. Oke, dan ini adalah kota kejutan palsu. Siapa tahu ada yang cari kota-kota kejutan. Dan ini kita bisa menyamar ya teman-teman. Nah, ini dia yang lagi cari kota kejutan ya teman-teman. Nih, ada nih kota kejutan nih, malah ngejar-ngejar kamu. Oke, dia bilang, "Waduh, itu palsu." Ternyata dia udah tahu ya teman-teman kalau ini kota kejutan palsu. A few moments later. Dan sekarang ku coba urutin ya teman-teman. Nah, ini dia yang balok ini, terus ku gabungin dengan balok yang merah ya teman-teman. Kira-kira dapat apa ya? Oke, dan dapat kereta nih teman-teman. Jika diklik kita bakal naik kereta. Wow, ini keren banget teman-teman. Ternyata kereta yang jadi hiasan rumah selama ini, yang cuma jadi pajangan aja, ternyata bisa dinaikin loh teman-teman. Wow, ini keren banget. Oke, aku akan coba yang lainnya lagi ya teman-teman. Nah, aku ambil balok biru, terus ku gabungkan dengan balok yang merah nih teman-teman. Kira-kira dapat apa ya? Jadi apa ya? Oke. Jadi boneka ini lagi, kemarin ku udah coba ya sekali. Dan ini saat dipencet kita bakal berubah jadi boneka tentara itu teman-teman. Waduh, ini ada kumisnya nih. Oke, lanjut lagi. Nah, aku ambil yang hijau dan ku gabungkan dengan yang merah. Dan bakal jadi apa ya teman-teman? Oke, kita tunggu. Dan jadi kereta lagi. Oke, lanjut lagi yang lainnya ya teman-teman. Oke, ku ambil yang ini, terus ku gabungin dengan yang krem atau yang putih nih teman-teman. Oke, bakal jadi apa nih? Oke, jadi hoverboard nih teman-teman. Wow, keren banget. Dan ini bisa dimainin loh teman-teman. Wow, ini sih mainannya keren-keren ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Ku akan gabungin lagi balok yang ini yang hijau dengan balok yang sebelah sini yang orange nih teman-teman. Kita bakal dapetin apa ya? Oke, dapat balok. Ini baloknya banyak sekali dan ini hanya bisa diangkat saja teman-teman. Oke, seperti itu cara mainnya. Dan lanjut lagi, ku akan gabungin balok biru dengan yang merah nih teman-teman. Dan bakal jadi apa? Prok, prok, prok. Wah, ini udah dapet tadi ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Ini yang biru, terus ku campur dengan yang ini ya teman-teman, yang tengah. Oke, bakal jadi apa? Prok, prok, prok. Dan dapet balok lagi seperti tadi ya teman-teman. Dan yang terakhir, ku akan gabungin balok yang biru yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan yang ini, yang orange nih teman-teman. Oke, kita lihat bakal jadi apa? Prok, prok, prok. Oke, kita lihat ya teman-teman. Jadi layangan. Wow, ini keren banget. Dan gua akan bermain layangan di luar
sudah di luar rumah ya teman-teman, dan ku akan klik. Wow, ternyata bisa terbang nih teman-teman. Layangannya bisa terbang dan warna-warni juga ya teman-teman. Dan ini belum ada di PKXD deh teman-teman. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum mempunyai rumah pabrik mainan, bisa membuat mainan di pusat kota yang ada di sini ya teman-teman, di rumah sampel yang ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video gue kali ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, share, dan jangan lupa follow Instagramku. Ya Teh Putri Isti, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.